Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sobat MFO yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini segmen kisah kita menyapa kota Magelang, tepatnya di desa apa ini? Pucang ya? Pucang. Pucang. Saya ditemani oleh Mas Novi selaku ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Magelang, dan Mas Eksan narasumber kita yang insya Allah kalau teman-teman update di Instagram beberapa waktu yang lalu sempat viral video seorang ibu yang memanggil-manggil putranya, padahal orang-orang yang ada di sekitarnya tidak melihat orang yang dipanggil ibu tersebut. Nah, siapa yang dipanggil dan siapa yang dilihat oleh ibu itu ternyata adalah Mas Eksan beliau ini. Jadi ketika beliau sedang mandi ya Mas ya? Mau mandi tiba-tiba hilang, diculik sama bangsa jin, pindah ke alam lain mungkin gitu. Kita sapa dulu Mas Eksan ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Boleh ceritakan awal mula sebelum kejadian itu bagaimana sih? Mas lagi ngapain? Ya. Terus jam berapa waktu itu? Sekitar jam 2. Jam 2 siang saya di kali habis apa ya? Buang air besar. Terus naik ya, tapi udah enggak pakai baju lah. Baru mau turun ke kali, udah sini ada yang apa itu? Ya kayak nimpuk apa-apa gitulah. Kayak ditapok ya. Iya, langsung rasanya itu langsung pet gelap. Udah. Tapi sadar. Belum. Dengar suara apa yang di sekitarnya enggak? Enggak. Nah, selama Mas hilang nih, apa Mas itu ngelihat alam yang ada di sekitar Mas? Ya, tahu-tahu saya itu udah jalan berpasang-pasangan cowok cewek. Jalan. Pasangan Mas itu kenal enggak? Oh, enggak kenal. Enggak kenal. Bukan istri bukan? Bukan. Tapi jelas sosoknya yang apa ngikut Mas waktu itu. Jelas. Cewek itu mukanya mirip semua. Bisa digambarkan mungkin? Wah, enggak bisa. Pakaiannya mungkin? Pakaiannya itu sama kayak ini. Pakai gini kan? Gini terus yang sini los sampai sini, lutut, bawah lutut. Kemben maksudnya? Bukan, halus itu. Kainnya itu halus ya, kayak apa ya, nggak tahu. Kayak sutra gitu mungkin. Ya, halus. Warnanya itu kuning gading. Kuning. Kuning gading. Kuning gading apa? Kuning gading. Kuning gading. Nah, selain Mas Eksan, ada yang kenal nggak dari barisan itu? Kan cowok-cowok ya? Nggak ada. Tapi laki-lakinya mukanya beda-beda. Ya, setahu saya sih kayaknya beda-beda. Ung di pas jalan itu nggak bisa nengok, nggak bisa, cuman bisanya gini, gini. Itu jalan terus. Keadaan alam itu kayak apa, Mas? Ya. Apakah putih? Apa gelap? Apa? Redup. 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 Kayak apa ya? Kayak pagi apa sore-sore gitu lah. Ya itu, main redup, nggak ada malam, nggak ada. Mas tahu nggak waktu itu jalannya mau kemana? Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Ah, wala kuatilah. Nah, waktu ibu manggil Mas Eksan gitu ya, dengar nggak sih suara ibu itu? Nggak dengar. Padahal ibu kan bisa melihat itu. Iya. Mas Eksan ya. Tapi jenengan enggak bisa dengar suara ibu? Suara apapun enggak ada. Enggak ada suara, enggak ada. Ibaratnya kayak tuli gitu? Iya. Kan enggak ada suara, enggak ada. Waktu itu saya lihat itu paling jelas itu apa ya? Api. Api. Nah, api itu paling jelas.
Ya kalau orang-orang paling ya setahu saya orang apa enggak tak tahu, bayang-bayang. Mm-hmm. Yang paling jelas itu api. Api ya. Api ya. Apinya membentuk api besar gitu atau memang masing-masing dari orang ya, yang baris kayak, itu? Kayak api, api berkobar. Yang Mas tuju itu ya? Hah? Enggak, ya. Yang di samping. Oh, malah di samping. Enggak, di samping. Samping kanan kirinya. Mm-hmm. Sebenarnya kalau dalam kepercayaan Jawa teman-teman ada istilah konsep alam ya. Cuma memang ini enggak ada dalil dari Quran maupun dari sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa alam yang menurut kepercayaan orang-orang sesepuh-sesepuh kita yang paling dekat sama kita itu namanya alam rekayangan. Alam rekayangan. Nah, alam rekayangan atau alam-alam yang di luar dimensi alam manusia itu ya disinyalir memang tidak ada cahaya seperti cahaya matahari yang terang benderang seperti di alam kita ya. Memang redup. Seperti itu. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Iksan ya dijemput kemudian dibawa ke alam mereka itu memang kebanyakan mereka mengakunya itu alamnya redup. Ya tidak ada cahaya sama sekali. Remang lah, remang antara iya, enggak jelas antara terang mau ataupun gelap. Ya terkadang ada juga yang gelap terus menerus dan itu seakan-akan di situ seperti berbulan-bulan lari-lari di suatu hutan, gua, lorong panjang dan belum bisa kembali lagi ke alam sini sebelum ada cahaya terang yang akhirnya bimbing untuk masuk. Tapi yang anehnya ya, orang-orang yang pernah saya temui itu kan hanya jiwanya yang nyasar ke sana. Lah kalau ini seawak-awaknya, setubuh-tubuhnya masuk ke sana gitu ya. Katanya dipindah tempat ya loh. Saya nggak tahu. Nah, ya waktu ditemukan di mana itu Mas? Ditemukan di anu Timur MTS katanya. Timur MTS. Nah, katanya di Timur MTS. Nanti kita bisa enggak berkunjung ke sana? Saya enggak berani. Enggak berani. Enggak apa-apa, kita mau lihat ya. Sama kita insyaallah enggak akan diganggu lagi. Ada Allah yang nanti akan menjaga Mas Iksan. Selamanya insyaallah Allah jaga selagi Amin. Tauhid kita lurus. Amin. Jangan dikotori dengan kesirikan sedikit pun. Amin. Amin. Amalan-amalan kita sesuai sunahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah mereka enggak akan ganggu lagi. Pada hakikatnya orang yang dipindah sama mereka atau mudah sekali dikerjai sama mereka itu sudah ada bakat apa istilahnya? Bisa mengetahui perkara gaib atau dalam artian bisa mengetahui wujud-wujud hantu dari kecil. Saya tadi sempat melihat dari tangan Mas Iksan memang ada ciri-ciri itu. Apa dari kecil Mas Iksan sudah bisa melihat jin? Jujur aja, iya, sering lihat penampakan? Iya, nggak sering tapi ya kadang kalau ya kalau pikiran nganu lah. Penampakan apa yang sering Mas Iksan lihat? Ya apa ya? Ada gendruwo pernah. Oh gendruwo, ya. Jangan-jangan gerandong itu? Di rumah dulu di kapling ditinggal sama Yang Putri dulu. Oh, Mayang Putri. Nah, dulu. Itu Yang Putri dari Bapak? Hmm? Yang Putri dari Bapak? Iya, iya. Ibunya Bapak ya? Iya. Karena kalau kita lihat memang ada ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwasannya ada trah jinasab, tapi nyalurnya ke Bapak. Nggak usah bingung-bingung lah. Begini, karena memang nggak dipungkiri di Nusantara ini ya, khususnya di Tanah Jawa, banyak sekali ritual-ritual ini. Ritual-ritual yang bukan berasal dari ajaran Islam. Karena memang nenek moyang kita dulunya itu penganut animisme, dinamisme, totemisme yang percaya tentang adanya roh-roh suci, yang percaya tentang adanya kekuatan-kekuatan gaib pada suatu benda. Kan banyak ya, bahkan masih lestari sampai sekarang ini, masih terus ada. Nah makanya karena mungkin ketidaktahuan dari leluhur-leluhur kita ya, terikatlah suatu hubungan perjanjian antara jin dengan beliau. Akhirnya yang ditagih ya sama debt collector dari kalangan jin ini anak cucu-anak cucunya. Kamu dulu sudah saya kasih fasilitas nih, ilmu-ilmu magis. Ya sekarang saya nggak mau tahu, anak cucunya akan terus dikuntit. Gunanya untuk apa? Untuk jadi kader-kader mereka
ya, supaya orang-orang itu bertanya tentang ramalan-ramalan gaib terhadap orang tersebut. Mas sering nggak sebelum kejadian itu terjadi, Mas sudah dimimpiin terlebih dahulu? Pernah apa sering? Ini apa? Pernah apa sering? Ya nganu. Pernah ya, enggak sering enggak? Iya. Ini dicekek kayak apa ya? Hitam-hitam itu. Pas tidur. Sampai dicekek. Kayak berarti dicekek. Sudah ada bakat memang untuk di kayak dicekek itu. Untuk dipegang sama jin itu. Kayak dicekek itu, terus saya bangun. Sesek gimana? Iya. Terus itu, Mas Eksan, kalau lihat orang itu tahu, udah tahu wateknya belum? Hah? Misalnya nih orang wateknya enggak baik nih. Ya cuman nebak asal aja. Tapi seringnya benar. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah seringnya benar kan. Tapi enggak sadar tuh. Enggak sadar ya. Sadar. Terus tadi yang dicekik gimana? Tadi yang dicekik gimana? Yang kayak dicekik gini tuh. Itu ya jujur ya, dulu itu ya kalau mau maghrib tuh sering tidur. Oh, oke. Nah, gitu. Habis asar capek kerja terus tidur, terus mau maghrib bangun gitu. Gini. Sering tidur sore ya. Iya. Jelasnya gitu. Jadi nun sewu, waktu Mas kembali lagi ya ke laptop ini. Kayak kasusnya Mas Eksan ya. Sebelum Mas hilang itu bukan malah lagi mandi ya, tapi habis buang hajat ya. Karena rumornya kan kita dengar katanya habis mandi gitu. Oh enggak, habis buang hajat naik baru mau mandi. Baru mau. Masih ada? Enggak, udah enggak pakai pakaian. Udah enggak pakai. Ibaratnya udah telanjang gitu. Nah, ya? Udah telanjang. Jadi saya mau kasih tips dari Nabi sih sebenarnya, bukan dari saya. Jadi ada hadis riwayat, ini yang riwayatkan Ali bin Abi Thalib malah. Kata Nabi SAW, penutup antara aurat Bani Adam, anak cucunya Adam, dengan penglihatannya jin, ya, adalah dengan membaca bismillah saat membuka baju. Maka saat kita baca bismillah, buka baju, ya, maka di saat itu juga Allah kasih penutup sehingga jin itu tidak bisa melihat aurat. Ya. Apalagi Mas mandinya di sungai. Kali. Itu sangat rawan ada jin yang memang naksir sama Mas Iksan. Ketika naksir makanya ditarik, dimasukkan ke alam mereka. Bisa jadi seperti itu karena dari kronologi kejadian yang dialami Mas Iksan selama ini pernah dicekik ya. Itu kan berarti memang ada apa ya istilahnya? Ada peluang bagi jin itu untuk bisa menyentuh tubuh Mas Iksan secara leluasa. Makanya baca bismillah atau baca ketika mau mandi, mau buang hajat ya, di sungai. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal ya? A'udzu bikalimatillahi tamma. Min syarri ma khalaq. Ya tahu a'udzu billahi hajat cukup. Oh, ya. Atau kalau susah, ya baca aja Kulhu falak annas. Hafal kan? Nah, itu saja. Kalau misal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kalau susah, ya baca al falak annas cukup atau kulhu falak annas juga cukup. Supaya Allah lindungi dari mara bahaya dan ancaman dari bangsa jin. Nah, tentang perkara tidur setelah asar ini memang sangat bisa memicu seseorang itu jadi linglung secara dini. Karena tidur setelah asar 10 hari saja ya. Teman-teman kalau mau nyoba di rumah silahkan, tapi jangan sih kalau bisa. Ya tidur setelah asar 10 hari aja. Pasti deh daya ingatnya langsung turun drastis, bahkan linglung. Makanya jangan tidur setelah asar. Ya, bahaya. Ya, cepat memicu orang itu jadi linglung, mudah depresi juga. Gitu ya. Mas mungkin nanti akan kita ruqyah kalau berkenan. Ya, setelah kita ruqyah nanti kita akan berkunjung ke tempat itu. Saya mau tahu di mana lokasinya. Nggih, jangan takut. Allah bersama kita. Nggih. Mereka itu makhluk sama seperti kita dan mereka enggak kuat sama sekali.
tapi enggak, jangan dirukyah. Oh, enggak mau dirukyah? Ya udah, enggak apa-apa. Kalau insya Allah aja. Eh? Insya Allah berjalan lancar. Amin, amin. Kalau enggak dirukyah nanti kita kesana enggak apa-apa ya. Tapi di nganu, di apa? Istilahnya di apa? Bentengilah. Ya itu dengan rukyah nanti kita bentengi. Ah, Mas, hilangnya itu berapa hari sih? Dari hari nganu ya, Pak. Rabu. Rabu. Kamis. Oh, malam Jumat. Malam Jumat jam berapa? Berapa hari, Pak? Berapa hari hilangnya? Dua hari, dua malam. Dua hari, dua malam. Insya Allah akan tetap kita doakan Mas Iksan supaya diberikan perlindungan yang sempurna oleh Allah Ta'ala.